Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Mamas Ugeng, sobat Ambiar semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat semuanya ya. Oke, kali ini saya buat konten mengenai luasnya ruang tamu rumah Bunda Saputri yang ada patung almarhum Didi Kempot. Seperti apa? Jangan lupa salamnya 3 kali tos, 1 kali tus. Tos tos tos. Tus. Yuk. Oke, sobat Ambiar, inilah penampakan patung dari almarhum Didi Kempot yang dibuat oleh Mas Rinto. Ada 3 patung, yang satu di rumah Bunda Saputri, satu di rumahnya Mbak Yen Velia di Solo, dan satu lagi akan dipasang di stasiun Balapan Solo. Di rumah Bunda Haja Saputri yang ada di Desa Majasem, Kecamatan Kendal Ngawi, patung almarhum Didi Kempot berada di ruang tamu yang sangat luas. Patung yang menggambarkan wajah dan badan dari almarhum Didi Kempot itu telah dipajang di sebelah foto almarhum Didi Kempot. Oke, sobat Ambiar semuanya, demikian tadi konten sekilas penampakan ruang tamu rumah Bunda Saputri yang ada di Desa Majasem, Kecamatan Kendal Ngawi, tampak luas sekali dan dipajangnya patung almarhum Didi Kempot. Oke, semoga berkenan, sampai ketemu lagi di konten Mamas berikutnya ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 kali tos, 1 kali tus. Tos tos tos. Tus. Thank you.